Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk merawat Windows kita agar terjaga, agar terawat. Langkah yang pertama dalam merawat Windows kita, jadi pada setiap kita membuka Windows maka akan tersimpan case-case-nya, beberapa aplikasi juga maka akan tersimpan beberapa case-nya di dalam case memory. Bagaimana cara kita membersihkannya? Kita bisa klik di menu start, kemudian kita cari find. S10% Nah, ini sudah muncul beberapa cache yang sudah jalan. Ini harus setiap hari kita lakukan. Kita hapus saja blok Ctrl A, tekan tombol delete. Jadi cache-cache yang ada ini terhapus. Nah, ini yang masih aktif berarti ya yang sekarang kita buka. Nah, selain itu kita juga dapat melakukan beberapa cara, yaitu dengan selalu pada prompt C, Windows C ya, kita klik kanan, kita harus selalu di properties melakukan pembersihan file sini. Sini ada di screen up, kita klik di screen up ya, jadi nanti ada sampah-sampah di sini dapat dibersihkan. Kemudian kita dapat memilih di bagian tools. Di sini ada check ya, kemudian di sini ada optimize. Kita bisa memilih dua-dua, boleh check, boleh optimize. Sebelum screen wrap kita optimize dulu. Nah, kita harus rajin untuk melakukannya. Optimizekan sampai selesai. Dan cek scan wrap. Jadi ini kita dapat melakukan secara pengulang. Harus kita bersihkan semua. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum pernah melakukannya, ini boleh dicoba ya. Jadi komputer kita tidak terganggu kinerjanya, karena kalau terlalu menumpuk case-case di dalam suatu memori atau di dalam RAM kita terlalu banyak kerjanya, itu akan menghambat kita untuk bekerja lebih cepat. Mungkin tips-tips itu saja yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.